Halo sobat kelinci mania, kali ini saya akan bahas tentang kelinci. Penyakit yang sering menyerang kelinci yaitu katal-katal, biasanya terdapat pada kupingnya. Nah, seperti ini lur, atau juga pada kakinya. Penyakit katal-katal atau skabies, kalau tidak ditangani dengan cepat maka bisa berbahaya lur. Bisa-bisa ini menyebar sampai semua daun telinganya, bahkan sampai robek. Skabies yang terlalu banyak menjadikan kelinci ini nafsu makannya berkurang sehingga dapat menyebabkan kematian. Nah, solusinya ini lur, pakai Warmectin. Ini bukan iklan ya lur, cuma saya biasa pakai ini nih. Jadi disuntikkan langsung. Suntikan saja di atas punggung kelincinya ini lur. Nah, seperti ini lur. Nah, reaksinya seperti itu lur. Ya, pokoknya kalau sudah ada korengnya atau skabies, langsung saja disuntik lur. Jangan sampai banyak. Sekian, semoga bermanfaat.